Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tanganmu katakan shalom. Haleluya, saya percaya waktu kita ngomong shalom, maka saya percaya damai sejahtera turun atas setiap kita, amin. Yang percaya penuh dengan damai sejahtera, berikan dulu tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama saya ajak saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab apa yang kami kecap, apa yang kami rasa tentang kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup ini. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kami diberikan nafas, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan. Bahkan kami boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus mempersiapkan diri kami, karena kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Itulah sebabnya kami buka hati kami, kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Dan di tempat ini kami mau nyatakan itu Tuhan, sebagai ucapan syukur yang sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini, dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan sama-sama, amin. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan, sambil kita persiapkan hati kita, menyatakan iman di hadapan Tuhan. Kau setia, penuh kasih, limpah kemurahan, selalu menyertai dan tak pernah tinggalkan diriku. Tiada sedetik pun Kau berpaling, acuhkan diriku. Kasih-Mu sempurna, tulus suci, tiada bandingnya. Bagai seorang bapa sayang anaknya, demikian Engkau bagiku terpelihara sempurna.
Yeah.
Bapa yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, janji-Mu setia. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan, dan seperti dan bagai Bapa sayang kepada anaknya, demikian Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kau yang mengatur setiap kehidupan kami Bapa, dan kami mau percayakan kehidupan kami Tuhan di 2021 ini Tuhan. Kami mau berjalan terus bersama Engkau. Tuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh sangat baik. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau sekali. Bagiku,
diberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Yang percaya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, sebab janjinya nyata bagi setiap kita yang percaya. Katakan, oh langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia, oh langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeah.
Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh memuji, menyembah Engkau. Saatnya kami akan membawa dan memberikan persembahan kami. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, dengan rasa cinta kami, karena kami tahu semua berkat yang kami terima berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberi dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita boleh menyaksikan pengumuman berikut ini. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship Jumat 15 Januari 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Jonathan Chris. Ibadah ini juga ditayangkan live melalui channel YouTube Petani Solo. Hadirilah dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya New Normal Minggu 17 Januari 2021 pukul 6, pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Titus Saryanto. Seluruh ibadah wajib diikuti dengan mentaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang sakit, kurang sehat dan lansia bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Petani Solo. Mana ya teman-teman? Katanya mau ngajak pesta, kok belum datang? Hai Kiko. Aku pikir gak jadi dateng lo ini. Aku bawa topeng monyet. Wah, kaget aku. Iya, Kiko ngantin aja. Wah, kalian bajunya keren-keren ya. Asik banget ini. Iya, kan sudah ditulis kita memakai baju yang bagus dan menggunakan topeng yang bagus juga. Masa kayak kamu ke pesta pakainya baju untuk pesta ulang tahun. Wah, iya juga. Jam berapa undangannya? Jam 12 ya. Tempatnya di ibadah anak Petani Solo. Minggu 10 Januari 2021. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kamu harus gerakan jempol cepat-cepat. Thank you.
Puji Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Why?
kami ya Tuhan, kami mau tetap cinta dan tetap setia kepada-Mu. Sudah banyak yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, bahkan di saat-saat sulit sekalipun, Engkau selalu menyediakan hidangan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Kami menghormati akan kehadiran-Mu. Kami menghormati akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap bagian firman-Mu itu masuk dalam loh hati kami Tuhan, yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Kami persilahkan Engkau menyampaikan akan isi hati-Mu melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Biarlah semua tersampaikan dan jemaat semua diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pagi yang indah ini, kita masuk di minggu kedua di tahun yang baru. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, dan saya berikan sebuah tema, meraih janji Tuhan 2021. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah terkendala dengan situasi, tidak pernah dibatasi juga dengan situasi dan keadaan. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi walaupun kita masuk di tahun pandemi, saudaraku, yang tahun yang lalu kita harapkan tahun ini semuanya sudah berlalu, tapi ternyata kita juga justru menghadapi hal-hal yang mungkin tidak lebih baik, tetapi kita tahu kasih setia Tuhan itu selalu baik buat setiap kita. Jadi meraih janji Tuhan dalam tahun 2021 itu kita harus berpadan dengan firman Allah. Kita jangan terkontaminasi dengan keadaan-keadaan yang saat ini membuat hati kita kecut, membuat hati kita tawar, bahkan membuat kita menjadi goyah. Saudaraku, kita mau belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, saudaraku, untuk masuk ke tanah Kanaan dan memimpin bangsa Israel. Sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Ketika Musa mati, saudaraku, maka bangsa Israel itu menjadi lemah karena dia kehilangan seorang pemimpin. Musa adalah pemimpin yang dianggap sebagai pelindung Israel pada waktu itu. Namun Tuhan tak akan pernah membiarkan seorang pun. Maka dibangkitkannya Yosua, seorang pemimpin muda yang sangat luar biasa, saudaraku. Namun kita akan melihat bagaimana caranya Yosua bisa meraih kemenangan. Bisa meraih kemenangan seperti apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Musa, dan akhirnya dilanjutkan oleh dia, dan dia berhasil untuk menapaki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu yang melimpah susu dan madu. Kita semua juga, jangan kita katakan tahun pandemi ini semuanya sepi. Kalau saudara berkata sepi, maka terjadilah seperti yang kita ucapkan. Kita harus berbicara tentang apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang tentang kita katakan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca kitab Yosua 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Kita bergantian ya. Saya baca ayat yang ke-6, saudara ke-7, dan kita bergantian. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
kata-kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ditulis di dalam firman ini berulang-ulang. Di dalam di dalam ayat yang kita baca 6 sampai 9 itu setidaknya ada 3 kalimat yang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sesuatu disebut atau diulang-ulang sampai beberapa kali, itu berarti ada sesuatu yang penting. Seperti kalau engkau memberitahukan kepada anakmu harus begini, begini, dan itu diulang-ulang, itu berarti satu atensi, satu hal yang harus diperhatikan, dan itu sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang untuk masuk tanah Kanaan itu bukan hal yang mudah. Maka Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Kata-kata itu diulang. Kenapa kalimat itu selalu diulang? Yang pertama, mengingatkan Yosua dan orang Israel akan janji Allah. Jadi diulang-ulang itu supaya mereka ngeh gitu loh. Ini banyak janji-janji Allah yang harus tergenapi. Walaupun dalam kepemimpinan Musa belum tergenapi, tapi kalau Tuhan berbicara, itu tidak ada satu firman pun yang gugur. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan diri orang Israel yang mulai lemah. Tadi saya katakan, ketika Musa mati, saudaraku, maka orang Israel lemah. Dia kehilangan seorang pemimpin yang karismatik, seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang berkarakter, seorang pemimpin yang luar biasa. Dan mereka semua yang ada di Israel, umat Israel begitu gundah galau, saudaraku. Tetapi demi adanya Yosua yang dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa, diharapkan mereka bangkit kembali. Mereka tetap bersemangat. Saudaraku, keadaan-keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, walaupun coraknya berbeda, mereka lemah karena kehilangan pemimpin, tapi kita bisa menjadi lemah karena kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kenapa ditulis berkali-kali? Untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada orang Israel akan kemenangan yang pasti. Karena kalau Tuhan yang berfirman, tidak ada yang gagal. Nah, kita anak-anak Tuhan yang duduk di sini, walaupun kita melewati masa pandemi, saudaraku, tapi janji Tuhan tidak akan batal karena pandemi. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Tinggal sikap kita saja. Apakah kita terpengaruh dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun ada pandemi sekalipun, apapun namanya, ya saat-saat ini menyerang kita dan tambah-tambah jumlahnya, saudaraku. Sampai negara pun membuat peraturan bahwa ada PSBB yang akan diberlakukan di Jawa dan di Bali. Itu berarti kita tinggal di Jawa. Apakah hati kita jadi ciut dan jadi kecil? Maka kita nanti akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan minta kita lakukan saat ini untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Seperti Yosua pada waktu dia harus masuk ke tanah Kanaan, ada banyak kota-kota yang harus ditaklukkan, tapi dia maju terus karena dia tidak melihat apa yang dilihat, tapi dia melihat apa yang tidak dilihat. Dia masuk ke Kanaan dengan tekad yang bulat, dengan iman yang pasti bahwa Tuhan kalau berjanji, dia pasti menggenapi. Oleh sebab itu yang pertama, kita harus kuat dan teguh. Ya, tadi ke kalimat kuat dan teguh diulang-ulang. Lalu kita sekarang mengambil kesimpulan. Kita harus kuat dan teguh tentang apa? Yaitu tentang janji Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan berbicara kepada Yosua khususnya dan berbicara kepada umat Israel pada umumnya. Dan dia berkata bahwa kita harus kuat juga menghadapi akan masa-masa
yang tidak baik pada saat ini, saudaraku. Karena ada janji-janji Tuhan. Dan jangan sampai kita melupakan akan janji Tuhan. Seperti Yosua tidak pernah melupakan akan janji Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di ayat yang ketiga, maka bunyinya seperti ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini Tuhan berbicara kepada Yosua. Saudaraku, jadi Yosua diingatkan oleh Tuhan, walaupun kau pemimpin baru, walaupun kau pemimpin yang masih muda, ya, tapi janjiku, firmanku itu tidak akan ditarik kembali. Apa yang kujanjikan kepada Musa juga berlaku untuk engkau. Demikian juga apa yang dijanjikan untuk Yosua juga berlaku untuk kita semua. Asal kita percaya. Saudara, kalau dengarkan firman itu kan harus amin, amin. Apakah saudara masih ingat-ingat, waduh ini masih ada keluargaku yang kena COVID. Kalau engkau berkata dengan bilur-bilur Yesus, pasti disembuhkan. Dan dengan iman percaya, perkatakan firman, maka firman itu akan jadi seperti apa yang kau ucapkan. Cuman persoalannya kan kita tidak mudah untuk mengucapkan itu karena pikiran kita berjalan lebih cepat daripada firman. Kita mikir-mikir, firman dimasukkan di dalam akal kita, tidak akan pernah masuk. Karena itu pikiran Allah. Tapi taklukkanlah pikiranmu di bawah pikiran Allah. Maka semuanya akan jadi. Saudaraku, firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena perintahnya, karena firmannya, semuanya jadi. Dunia dan isinya, termasuk engkau dan saya. Jadi kalau hari ini kita mau kecut hati, kita tidak mau menguatkan hati, meneguhkan hati kita kepada dia, saudaraku, kita menjadi manusia yang paling rugi. Kita kalah sebelum berperang, saudaraku. Nantikan terus janji Tuhan. Tahun ini adalah tahun meraih janji-janji Tuhan. Berapa banyak janji Tuhan. Dan apa saja yang sedang kau inginkan. Yang masa lalu, di tahun yang lalu, engkau doakan dan belum muncul. Tahun ini doakan sampai firman itu terjadi dalam hidupmu. Karena kebenaran akan muncul seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Jadi harus percaya dengan firman. Tidak ada kata terlambat. Kadang-kadang kita merasa itu lambat lah pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, namun kita enggan. Karena kita pakai pikiran kita. Padahal Tuhan memberikan waktu yang paling tepat untuk kita. Setiap kejadian kalau kita evaluasi, pasti kita akan berkata, ya ya, waktu Tuhan itu bukan waktuku. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus kuat dan teguh karena janji Tuhan. Dia itu berjanji ditambah bersumpah. Apa saudara masih kurang percaya dengan firman Allah? Dia yang berjanji, dia juga bersumpah. Masa ada Allah itu sumpah? Ya, kalau tidak kepengen memberikan kepada saudara, benar-benar saudara harus yakin akan firman-Nya. Saudaraku, ada kata kujanjikan dengan bersumpah. Allah sudah berjanji kepada orang Israel untuk membawa masuk ke tanah perjanjian. Dan hal itu pasti dia lakukan. Walaupun harus melalui padang gurun, harus melalui kota-kota yang harus ditaklukkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Yosua. Dia masuk ke kota Yeriko dan menghancurkan temboknya. Dia masuk ke kota Ai. Ada banyak sekali halangan-halangan. Tapi demi janji Tuhan yang mengatakan bahwa setiap tanah yang kau injak dengan telapak kakimu akan menjadi milikmu seperti apa yang kujanjikan kepada Musa. Jadi di mana saja dia berjalan, dia selalu berkata bahwa aku pasti menang, aku pasti sampai pada tujuan. Coba kalau kita cuma nongkrongi pandemi-pandemi, waduh nanti kapan dia kenanya, nanti baru duduk sebentar, wah kita jadi paranoid saudaraku. Bawa sanitizer, dikiranya COVID itu tahu sanitizer, ya kita ngayem-ngayem hati sendirilah gitu.
Jadi hidup kita ini berubah. Berubah bukan oleh pembaruan budi kita oleh firman Allah, tapi berubah oleh karena kebiasaan-kebiasaan. Itu bagus, karena memang harus dicanangkan 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ditambahi lagi menjauhi kerumunan, malah 4M sekarang. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tetap kita ikuti, tapi kita tidak perlu ya hidup yang di bawah kayaknya tekanan-tekanan. Ada orang yang sampai tidak berani keluar rumah, tidak berani ngapa-ngapain gitu, sampai frustrasi, saudaraku. Nah, orang itu dengan tatanan yang baru itu bisa mengubah loh kejiwaan seseorang, bisa dipengaruhi juga gitu loh. Jadi segala sesuatu lalui saja, sudah ada aturan-aturan, kita juga lakukan aturan-aturan itu. Tapi hidup kita fokusnya tetap kepada Yesus, bahwa Yesus itu tidak pernah mengintimidasi saudara. Jadi pandemi bukan berarti kita harus diintimidasi, bukan berarti juga kita membebaskan diri semau-maunya. Peraturan harus tetap kita jalankan. Dan ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa di balik pandemi ini. Nanti saudara akan mendapatkan sesuatu. Harus ngapain gitu loh. Ya, kalau mau diem-diem di rumah, work from home, saudaraku kerja dari rumah, apa di rumah, semua di rumah. Saudara, ada dampak yang positif yang tadinya orang tua ya dengan anak tidak pernah berjumpa karena sibuk dan lain sebagainya. Tapi ada juga itu dampak yang buruk ya, saking keluar masuk ketemunya itu, enggak makin mesra saudaraku, makin bosan mungkin gitu ya. Tapi diharapkan sekarang kita berpadan dengan firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan pasti berjanji kepada kita untuk kita bisa melalui masa-masa ini, kesulitan-kesulitan ini, dan nanti pada endingnya kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Ya. Loh, masanya kapan Bu? Ini kok prediksinya begini? Ini vaksinnya datangnya segini, nunggu 70% orang. Sampai ini pertengahan belum digalakan terlalu ya. Enggak tahu yang sudah divaksin itu siapa. Nanti yang vaksin dengar hoak ya. Oh, kalau divaksin ini akibatnya begini. Jadi kita ini tidak mau ya seturut dengan firman Allah. Saudara, kalau ada sesuatu, kita ini mendingan, nanti di sini juga ada, kita mendingan itu berkata-kata kepada Tuhan. Orang berkata-kata banyak kepada manusia ini banyak sekali ya. Orang titip uang bisa kurang, orang titip kata-kata, titip omongan itu bisa lebih, saudaraku ya. Mari, saudaraku yang kedua. Jadi yang tadi yang pertama, kuat dan teguh karena janji. Ya. Saudara harus percaya bahwa orang Kristen ini punya janji Tuhan. Kalau enggak gitu saudara ngapain jadi Kristen? Ya apa? Mana janjinya? Firman-Nya adalah janji Tuhan. Amin. Keturunanmu tidak akan pernah meminta-minta. Keturunanmu mewarisi negeri. Keturunanmu menjadi orang yang terpandang, ternama, terhormat. Tangkap itu semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan. Bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Lo tangkap, kadang-kadang waduh sakitku ini sudah tak bawa kemana-mana, enggak ada yang bisa. Kalau semua enggak bisa, Tuhan pasti bisa. Amin. Yang kedua, kita harus kuat dan teguh karena dijamin. Sudah dikasih janji, masih dijamin. Roh Kudus juga berkata, Roh Kudus adalah yang menjamin untuk kita menerima seluruh bagian dari apa yang difirmankannya. Kita semua penuh Roh Kudus, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan jaminannya apa? Saya bacakan ayat ke-7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
sorak-sorai buat Tuhan. Apa jaminannya? Jaminannya engkau dibuat berhasil dan beruntung. Orang yang berhasil belum tentu beruntung. Tapi orang yang beruntung pasti berhasil. Contoh, orang berhasil dalam studinya, ya, wah jadi sarjana dengan nilai summa cum laude. Tapi dalam percintaannya, dia tidak berhasil. Ya, orang berhasil dalam usahanya, diberkati luar biasa, perusahaannya meluas, saudaraku. Tapi tidak berhasil, tidak beruntung, saudaraku, di dalam mendidik anak-anaknya. Karena saking sibuknya anak-anaknya kurang kasih, akhirnya anak-anaknya ya ikut arus dunia. Misalnya seperti itu. Tapi kalau orang itu beruntung, beruntung itu didapat dari keberhasilan. Amin. Dan Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma sepotong-sepotong, tetapi kita berhasil sekaligus beruntung. Karena sifatnya Tuhan itu kalau memberi, dia enggak pernah pas-pasan, selalu berlimpah-limpah sampai luber. Amin. Saudara dilimpahi rohani. Di dunia ini saudara belajar firman Allah. Lubernya nanti ke atas. Kerajaan surga menjadi milikmu. Engkau diberkati Tuhan, ya. Dikatakan sampai nanti meluber. Maka apapun yang engkau miliki, yang kau hasilkan, anak cucumu tidak akan pernah kekurangan. Itu artinya meluber, saudaraku. Allah enggak pernah pelit sama kita. Saudaraku, jadi jaminannya adalah perjalanan hidup kita dibuat berhasil dan beruntung. Lalu, siapa yang dijamin? Jadi saudara tuh kadang, pokoknya aku berhasil, aku beruntung, janji Tuhan itu ya dan amin, tapi jangan diambil sepilas, dipilah-pilah saudaraku. Sekarang saya akan memberikan kepada saudara siapa yang dijamin, supaya kita masuk ke golongan siapa ini. Siapa yang dijamin oleh Tuhan? Yang pertama, orang yang bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati ini artinya tidak sembrono di dalam hidup. Hidup itu ada patokannya. Kita diberi sama Tuhan satu patokan bahwa kalau kita nih hidupnya itu benar, kita harus sesuai dengan firman Allah. Kalau kita hidupnya di dalam firman, maka kita dikatakan menjadi orang yang beruntung. Saudaraku, berhati-hati. Artinya kita mencocokkan apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan firman Allah. Untuk itu saudaraku, maka dikatakan bahwa kita ini supaya sesuai dengan firman Allah harus mengerti bahwa firman yang diberikan Tuhan itu kepada kita, itu dia menjamin kita untuk bertindak hati-hati. Sekali lagi ada patokannya, yaitu firman, dan Tuhan memberikan kepada kita supaya kita ini sesuai masuk dalam firman-Nya, maka ada doa yang harus kita naikkan. Itu orang yang berhati-hati kan gitu. Sudah dicek, lalu kita bawa dalam doa, kita minta konfirmasi sama Tuhan. Jadi bukan gegabah, bukan sembrono. Ya, kita kan sering sembrono. Apalagi untuk hal-hal yang saudara anggap saudara adalah ahlinya, saudara piawai dalam hal itu. Ah, enggak pakai tanya-tanyaan Tuhan gitu. Dalam hal apapun saudaraku, kalau engkau bertanya kepada Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Ada enggak ya di dalam firman-Nya, lalu dikonfirmasi dengan doa. Amin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena doa adalah kendaraan kemenangan buat setiap kita. Saudaraku, lalu siapa lagi yang dijamin oleh Tuhan untuk masuk dalam kemenangan, untuk masuk dalam Kanaan seperti Yosua? Dikatakan orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri berarti gimana ya? Orang yang jalannya lurus.
Orang yang jalannya lurus menurut akan firman Tuhan. Karena apa? Karena hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Amsal 16 ayat 9. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia itu maunya banyak, memikir-mikirkan jalannya, mau kemana, banyak sekali pilihan. Dan ketika kita harus memilih, kita jadi bingung, saudaraku. Kita bahkan jadi galau, tapi dikatakan Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi orang yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dia berjalan lurus, pandang Yesus, saudaraku, dia tidak mungkin tersesat. Karena dunia banyak tawaran. Banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia untuk menggoda kita. Sehingga kalau kita nanti tidak punya jalan yang lurus, kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka kita juga bisa tergoda. Jangan berkata bahwa kita kebal dosa. Tidak ada satu manusia pun yang kebal dosa. Jadi kita bisa masuk di dalam dosa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu sudah satu paket yang iblis berikan untuk orang-orang yang jalannya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku, tapi Tuhan berkata kepada kita, mari-mari. Mari kepadaku, selalu Tuhan tawarkan dirinya. Bahkan dia kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk ke surga saja dia menjaminkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu untuk hidup waktu kita nanti selesai di bumi. Tapi pada waktu kita di bumi sekalipun, juga Tuhan berkata, ya, tenanglah aku ini. Loh, kalau kita melihat dia, memandang dia, badai apapun, kita bisa menjadi tenang. Amin. Tenanglah aku ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, indah sekali kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu, selanjutnya, orang yang dijamin adalah orang yang memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan, ya. Kita kadang ikut gemar baca Alkitab, singkatannya seperti rajin, tapi tidak pernah memperkatakan firman. Kita seringkali memperkatakan apa yang sedang di hati kita, apa yang sedang kita rasakan. Kita jarang sekali langsung berkata tentang firman Tuhan, dan ini sebuah pelajaran. Memperkatakan firman Tuhan. Bangun pagi, ya. Kenyataannya badannya capek semua, ya. Duh, awakku pegel kabeh. Badannya lemes. Ambekane ngos-ngosan misale. Ya, saudara sepanjang hari itu ndak akan dipenuhi dengan. Tapi kalau saudara bangun tidur, aku sehat, aku kuat dalam nama Yesus. Sakit pun sembuh, saudaraku. Praktekkan. Karena kata-kata itu mengandung kuasa. Kita orang yang diurapi Tuhan, apa yang kita katakan. Bahkan Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti katakan yang baik untuk hidup. Kepadamu kuhadapkan berkat dan kutuk, pilihlah berkat. Tuhan itu kalau apa-apa sama kita, ya kalau kita ulangan di sekolah, tidak mungkin kita dikasih tahu. Tuhan itu loh, ya. Kepadamu kuperhadapkan antara berkat dan kutuk, pilihlah berkat loh, dikasih tahu loh. Jadi memperkatakan firman ini sangat penting, saudaraku. Saya punya pengalaman, ya, waktu anak-anak saya, terutama yang Yosi, waktu dia remaja, waduh, minta ampun, saudaraku, ya. Itu kalau dipanggil sekolah, saya kan di Solo, dia di Surabaya. Ya, waduh, itu anunan, berkelahi, gitu, pokoknya yes, itu terus. Sampai satu waktu, saya berkata kepada dia, kamu itu sudah dinasarkan, nak. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu dinasarkan. Kamu tuh sudah mati waktu 1 tahun lebih, ya. Lalu Tuhan berikan kamu kehidupan dan mama nasar bahwa kamu nanti akan kuserahkan dalam rumah Tuhan. Lho wong sing nasar mama kok sing bayar aku, katanya gitu. Ya masuk akal, saudara. Ya nasarkan saya. Tapi saya tetap aja berdoa. Nanti saya suruh, wong anaknya pendeta kok kayak gitu. Lah kayak apa? Kalau bapaknya pendeta, masa ya anaknya pendeta, harus pendeta. Bantah terus. Satu waktu saya sudah kehabisan akal, ya. Mau dikasih nasihat yang bagaimana, saya hanya memperkatakan firman Tuhan.
Semua anakku menjadi murid-Mu, besar kesejahteraan mereka. Sudah cuma itu doanya. Enggak ngerti yang nomor satu mau jadi apa. Loh semua loh. Walaupun dia harus mengalami berbagai-bagai macam mungkin ya masalah dan persoalan, tapi Tuhan tetap menggiring dia untuk Tuhan menepati janjinya bahwa semua anak saya menjadi murid Tuhan, besar kesejahteraan mereka. Saya enggak pernah juga mimpi yang terlalu besar gitu ya saudaraku. Anaknya semua sudah melayani sampai cucu-cucu melayani itu, saya kadang-kadang kalau ingat-ingat, ini dari mana ya asalnya berkat-berkat Tuhan? Oh, dari memperkatakan firman Tuhan. Saya waktu dikenali Pak Freddy, loh. Pak Freddy itu bukan seperti ini, saudara, pemain band, rambutnya gondrong, walaupun anaknya pendeta, ya. Saya itu sama tante saya dibilang, ah, kalau manggil saya kan Nduk gitu ya. Nduk itu maksudnya gadis kecil, itu saudara rumahnya di desa. Nduk, hati-hati Nduk, kamu kok dapat kayak gitu toh, badannya Pak Freddy kecil, rambutnya gondrong, saudaraku. Terus saya ini cuma memperkatakan. Saya cuma memperkatakan, Tuhan, siapapun yang jadi suamiku, pasti dia orang baik. Kalau dia takut Tuhan, dia pasti diberkati. Ternyata iya, saudaraku. Padahal waktu itu saya belum tahu firman loh. Saya belum jadi Kristen. Tapi saya selalu dalam hati saya itu, semua yang baik itu datangnya dari atas, Bapak segala terang. Ternyata itu ada ayatnya. Ya. Jadi saya selalu berkata, sesuatu yang baik, jangan pernah ngomong yang negatif-negatif, saudaraku. Loh, nanti gimana Bu? Masa sakit bilang sembuh? Ya bilang sembuh, karena Tuhan tidak pernah ciptakan penyakit. Oleh bilur-bilurmu aku sehat, aku sembuh. Aku enggak mau punya penyakit. Tuhan Engkau baik, aku sehat. Loh, saudara kira tuh saya, oh sampai umurnya segini enggak pernah sakit. Loh, pernah saudara, saya tiba-tiba geliang-geliang kayak vertigo. Tanya Pak Freddy. Tapi saya berkata, ya, bilur-bilurmu menyembuhkan. Aku sehat, aku kuat. Loh, ya kuat beneran saudaraku. Coba, aduh ya, aku munyer-munyer liang genteni gitu. Lu enggak akan seperti itu. Tapi aku kuat, aku sehat, aku menyampaikan firman, firman pasti jadi berkat. Perkara saudara merasa enggak diberkati terserah. Pokoknya saya ngomong pasti jadi berkat. Ya, saudaraku, jadi memperkatakan firman itu perlu. Saudara kepengen apa coba? Yang tahun 2020 itu loh belum kesampaian itu apa? Doa-doa yang mana? Perkatakan firman. Perkatakan firman. Pengen punya suami yang setia, pengen punya anak yang baik. Pokoknya firman. Lagi cekcok sama suami, katakan. Tuhan, suami istri itu enggak ada kata cerai, misalnya seperti itu ya toh. Itu kan ada firman-Nya. Engkau pasti bisa memulihkan keadaanku. Anggur yang kemudian lebih manis dari anggur yang semula itu ada di firman, saudaraku. Kalau kita punya image yang gitu, enggak ada satupun yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Selanjutnya, siapa yang dijamin oleh Tuhan? Yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan. Malah ditambahi siang dan malam, ya. Maksudnya itu sering kali merenungkan firman. Ada orang, saudara, yang karunianya itu di doa. Oh, kalau doa itu kuat, berdoa seperti Citi, ya. Itu saya tahu itu pendoa, Pak Freddy itu pendoa. Tapi kalau saya ini merenungkan firman, saudaraku, bukan saya melarikan diri karena lo memang enggak bisa. Saya kalau suruh doa, ya, saya pendoa bisa 4 jam, bisa 5 jam. Lah itu vertigo bisa kumat, saudaraku, ya. Yang diomong kenapa ya enggak tahu, tapi kalau Pak Freddy ini komplit. Dari jemaat satu persatu yang sedang ada, pokoknya lapor loh. Makanya jemaat di sini rugi kalau ada apa-apa enggak lapor Pak Freddy. Kalau yang lapor pasti didoakan, enggak mungkin enggak. Sungguh ya. Ya. Dari anaknya, dari keluarganya, dari cucunya, dari ini, dari besan, dari siapa. Semua didoakan. Saya kalau disuruh gitu mumet. Pak Freddy sampai dari negara, dari Pak Jokowi, dari semua. Sampai keamanan, sampai Babinsa, itu berarti mau selesai, saudaraku ya. Saya sampai, waduh, luar biasa ini. Loh iya, benar. Saya tak ingat-ingat itu. Pokoknya Babinsa berarti mentek itu ya.
kalau belum gitu masih panjang. Lo panjang, saya ya pernah benar-benar ngameni toh. Saya kan dia sudah berkata-kata, masa saya juga berkata-kata, itu kan namanya perang, saudaraku. Jadi dia ngomong ini, amin, amin, amin. Lama-lama kok aku gelir-gelir ya. Lah kelamaan, saudara. Sama Cikti ya pernah ya. Oh, Cikti ini banyak bahasa rohnya. Banyak bahasa rohnya, saudaraku. Tapi kalau saya ini merenungkan, saya ada di mana saja, enggak usah peduli di kamar, di mobil, di mana saja. Saya itu orangnya suka merenungkan firman. Jadi saya ini kalau mau khotbah, itu bukan maksudnya ini, mesti direnungkan. Jadi saya pura-pura jadi Yosua gitu loh ya. Sampai begitu, saudara. Oh, Yosua itu disuruh sama Tuhan untuk mimpin gantikan Musa. Terus saya juga bisa merenungkan tuh mikir gini, ya mesti Yosua itu juga ada takutnya. Makanya jangan takut, jangan tawar, jangan kecut hatimu ya. Kuatkan dan teguhkan pasti. Saudaraku, saya bayangkan wong dia itu dulu cuma asistennya saja. Musa itu begitu luar biasa, dianggap pelindung oleh umat Israel. Dan tiba-tiba dia tidak ada. Terus dia dibangkitkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk gantikan Musa. Mesti kan ngomong, loh siapa saya ini? Tapi karena dia megang janjinya, dia tahu jaminannya, maka dia tidak pernah takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini coba, ya, orang yang merenungkan firman itu dijamin. Hari-hari ini coba, banyak waktu longgar enggak? Jadi kalau saya tadi dikatakan merenungkan, tadi senangnya tuh saya merenungkan. Sampai akhirnya ngerti, oh ini Yosua, kalau Yosua ini begini. Jadi saya ngerti artinya orang yang sampai merenungkan firman Tuhan, sampai seperti Yosua saat itu keadaannya bagaimana. Dia bisa bangkit oleh karena janji Tuhan. Dia bisa bangkit karena dijamin oleh Tuhan. Pasti berhasil dan beruntung. Saudaraku, jadi itu saya renungkan terus sampai jadi khotbah. Nah, sekarang untuk perenungan ini, maka dikatakan bahwa di saat-saat sulit pandemi seperti ini, coba saudara waktunya banyak longgar enggak? Banyak waktu longgar enggak? Terus terang, apa saudara enggak longgar terus perutnya lapar, ya? Pegang HP, online, Gojek, makanan apa yang dibeli, masa begitu? Enggak salah saudaraku, daripada saudara mesti ke restoran-restoran makan di tempat umum, lebih baik saudara beli di ini di rumah ya. Tapi saudaraku, waktu yang senggang, yang longgar ini, kalau kita pakai untuk merenungkan firman, saudara nanti akan mendapat hal-hal yang luar biasa. Tuhan berkata, aku akan memberikan hal-hal yang tersembunyi. Itu dikasih tahu loh kita. Kita tambah hari tambah peka. Ada suatu kejadian-kejadian apapun sebelumnya kita diberitahu sama Tuhan. Bahkan Tuhan bisa meluputkan kita dari mara bahaya. Saudaraku, makanya renungkan firman Tuhan. Maka ada keuntungan yang besar. Sewaktu kita merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa jaminan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ya, itu jaminan. Jangan saudara enggan nyanyi itu, karena ini pandemi, toko sepi ya. Tetap nyanyi enggak apa-apa, wong Tuhan berkata berkat-Nya melimpah. Yang bilang sepi kan saudara sendiri. Saudara masih mudeng enggak sih ini? Ya. Taklukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Kalau semua saudara masukkan dalam pikiran saudara, maka firman ini semua rontok. Saudara pasti berkata, enggak mungkin lah. Ya, masa pandemi diberkati, enggak mungkin lah. Bahkan ada yang berkata sama saya gini, Bu, masa pandemi gini bisa dapat jodoh enggak ya? Gitu. Wah, itu pertanyaan sulit saudaraku ya. Saya katakan ya masih tetap aja. Gimana Bu kalau ngelihat ya, semua orang ditutupi. Jadi ini kita sepertinya harus betul-betul ini ya, ada visualisasi yang benar-benar jernih. Kalau enggak bisa ketipu saudaraku, ya. Karena manusia itu cantik bukan dilihat dari mata ke atas. Memang kalau matanya bagus, matanya indah, menambah kecantikan. Tapi ya enggak sedikit matanya indah, tapi hidungnya pesek misalnya.
mulutnya tongos, tapi kalau sudah dari Tuhan, jodoh yang dari Tuhan, semua yang terbaik. Amin. Saya bilang enggak ada orang seganteng Pak Freddy. Walaupun sekarang merem-merem ya dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Loh iya, pasti seperti itu, saudaraku. Mari. Saya bilang Pak Freddy ganteng kok ora percaya kabeh lho ya. Jangan lihat sekarang loh, itu malah Pak Kadi yang nomor satu tepuk tangan. Mari, yang ketiga, kenapa kok kuat dan teguh? Karena dijamin. Karena dijamin ya. Oh, karena dijamin sudah yang ketiga. Tadi keliru di situnya. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi yang ketiga itu tadi yang kedua. Yang ketiga, karena Tuhan menyertai. Kalau disertai Tuhan itu bisa gagal enggak? Ya bisa. Ya, enggak mungkin orang disertai Tuhan itu pasti berhasil. Bahkan dikatakan, kalau Tuhan berserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati, aku ini menyertai engkau. Ayo coba, sekarang yang kecut dan tawar hati siapa? Di pandemi ini loh, aduh saya kok bosan ya, ini wis Januari loh, vaksin katanya datang. Jadi mau divaksin siapa? Loh, saudara semua masih lumayan masih dapat jatah vaksin. Katanya yang umurnya lebih dari 60 itu sudah tidak dapat vaksin. Lah saudara kalau mikiri gitu, ya wah nah nanti semua sembuh, aku sendiri nanti yang COVID sendiri. Loh enggak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa memberikan imunitas kepada kita semua. Penyertaannya itu membuat imun kita itu kuat. Amin. Ya. Saudaraku, mari kalau disertai Tuhan, jangan tawar hati. Kenapa kok disampaikan sama Tuhan? Karena pada waktu pergantian pemimpin, itu banyak orang Israel yang kecut hati, tawar hati, kehilangan pemimpinnya, ya. Dan juga tawar hati, kecut hati ketika dia dipimpin oleh Musa dengan berbagai-bagai macam masalah-masalah. Dia pikirnya gini loh, ini orang muda ini lah mimpin itu apa ya bisa, wong Musa aja gak bisa sampai. Tapi kalau disertai Tuhan, gak ada yang gagal, saudaraku. Saudara dan saya disertai Tuhan, amin, amin, kita pasti berhasil. Percaya? Pandemi saudara juga tetap diberkati, bahkan lebih diberkati lagi. Haleluya. Ini ada percaya lemes-lemes itu, aduh bu, sepi bu, jangan bilang sepi saudaraku. Ya, Tuhan pasti mengganti yang hilang dengan yang lebih baik. Nantikan janji Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun kita enggan, enggannya dibuang. Kita jangan pernah enggan menanti-nantikan Tuhan. Tepat pada waktunya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa kita kok menganggap itu lama? Karena sudah ada rencana-rencana kita di pikiran kita. Tapi kalau rencana kita, kita berikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Enggak ada yang kata terlambat, tidak ada yang terlambat. Yang pasti Tuhan tepat waktu memberikan yang terindah buat setiap kita. Kesimpulannya, Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menjamin. Tuhan yang menyertai dan janji-janjinya pasti digenapi. Itulah sebabnya lakukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan, lakukan. Nanti Tuhan melakukan bagiannya. Apa bagian kita? Itu tadi, bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman dan renungkanlah firman. Maka engkau akan menjadi orang yang dijamin Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan ingatlah janjinya, ya dan amin. Mari kita bangkit berdiri. Yosua sudah masuk Kanaan, saudara juga akan masuk dalam kemenangan. Biar mata kita tertuju kepada Tuhan dan Dia yang berjanji. Adalah Allah yang setia. Kita pujikan pujian.
Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus namanya melayani, mengasihi.
Engkau sudah membuat Yosua berhasil dan beruntung. Dia bisa masuk di tanah Kanaan sesuai dengan janji-janji-Mu. Engkau yang menjaminnya ya Tuhan. Itulah sebabnya kami semua di sini umat-Mu percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami hanya lakukan bagian kami ya Tuhan, untuk kami bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu memperkatakan akan firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami memperoleh bagian yang sama dengan Yosua, yaitu kemenangan demi kemenangan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, walaupun di saat pandemi sekalipun, Engkau tetap melindungi kami, tetap memberkati kami ya Tuhan. Janji-janji-Mu ya dan amin. Bahwa oleh pilur-pilur-Mu kami menjadi sembuh, kami sehat, kami kuat dan diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah sampaikan isi hati-Mu. Hamba percaya Engkau yang menggenapi akan setiap janji-janji-Mu. Apa saja yang mereka mintakan dan doakan saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab setiap jemaat-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu tahu bahwa setiap pemberian yang baik datangnya dari atas Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan Engkau tetap dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah janji-Mu itu. Ya dan amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan yang diberkati Tuhan berkata bersama saya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan kembali memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh membawa dan memberikan persembahan kami. Kami akan melakukannya dengan segenap hati kami, dengan pengertian yang benar bahwa segala berkat yang kami terima semuanya berasal daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kami memberi, kami percaya persembahan ini boleh berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sambil saudara memberikan persembahan, kita boleh menyaksikan pengumuman berikut ini. Ya, mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Bilang saya diberkati Tuhan. Bilang saya diberkati Tuhan. Tunjuk kiri kananmu, bilang kamu diberkati Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Thank you.
dan menjawab doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sudah menjadi sokok guru bagi rumah Tuhan. Biarlah mereka diberkati Engkau berlimpah-limpah. Mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, mereka tidak akan kekurangan berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami mengangkat tangan, mengangkat hati dan wajah kami. Dan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Dan kami akan pulang dari rumah Tuhan membawa serta damai, sejahtera dan berkat Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan cintanya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, yang membuat kami semua di sini sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa, terima berkati kita semuanya. Shalom.